Halo, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan aku, Annie Harun. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat jepit rambut dengan motif buah ceri yang super lucu ini. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, selamat menonton. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, kita buat slip knot seperti ini. Kemudian kita buat 12 rantai, 12 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Kemudian kita skip satu rantai, lanjut di rantai yang kedua kita buat 1 SC, 1 single crochet, lanjut lagi. Jadi di setiap lubang rantai ini kita isi dengan 1 single crochet. Lakukan hal yang sama sampai ujung sini. Dan untuk lubang yang terakhir ini kita isi 3 SC dalam satu lubang. 3 SC dalam satu lubang. Ini sudah 3. Kemudian lanjut di lubang selanjutnya, SC lagi, 1 SC lagi di setiap lubang. Sampai 9 SC. Nah, untuk lubang yang terakhir ini kita isi 2 SC dalam satu lubang karena tadi sudah diisi di pertama tadi, kita sudah isi dengan 1 SC. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita slip stitch seperti ini. Lanjut di round ketiga. Round ketiga kita isi increase di SC yang pertama ini, 2 SC dalam satu lubang. Kemudian lanjut SC di setiap lubang sebanyak 9 kali. Dan untuk 3 lubang di ujung ini kita isi increase di 3 lubang ini ya. Kita isi increase 2 SC dalam satu lubang. Ini 1 di lubang yang kedua dan di lubang yang ketiga. Seperti ini, kemudian lanjut lagi SC di setiap lubang. Kemudian untuk 2 lubang terakhir kita isi dengan increase. Kita isi increase. Jadi sama ya, ujung sama ujung. Untuk 3 lubangnya kita isi dengan increase, 2 SC dalam satu lubang. Nah, ini round ketiga sudah selesai. Kemudian kita slip stitch. Lanjut di round keempat, 1 SC di lubang yang pertama, 1 SC. Kemudian dengan lurusan ini kan di bawahnya ada increase, jadi di atasnya kita isi increase lagi. Jadi 1 SC kemudian increase. Kemudian kita lanjut lagi SC di setiap lubang.
Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini kan increase. Jadi kita increase lagi. Increase. Kemudian 1 SC. Nah, ada increase lagi di bagian bawahnya. Kita isi increase lagi. Kemudian 1 SC lagi. Dan increase lagi. Ini increase di bagian bawah. Buat increase. Dan lanjut SC lagi di setiap lubang. Nah, ini increase lagi. Kemudian 1 SC. Kemudian bagian bawahnya ini increase lagi, 1 increase lagi. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Tinggal kita slip stitch. Seperti ini hasilnya. Ini udah selesai. Tinggal kita gunting untuk sisa benangnya. Dan untuk langkah selanjutnya kita buat untuk bagian buah jarinya. Round pertama kita buat magic ring. Kemudian kita isi magic ring dengan 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita tarik seperti ini. Round pertama sudah selesai, lanjut di round kedua. Kita buat increase di setiap lubangnya. Increase di setiap lubang. Increase yaitu 2 SC dalam 1 lubang. Sebanyak 6 kali. Nah, ini udah selesai untuk round kedua. Lanjut di round ketiga. Round ketiga sampai round kelima itu kita isi dengan SC di setiap lubangnya. Jangan lupa kasih penanda di SC yang pertama. Nah, kemudian kita buat SC keliling sampai 3 round selanjutnya. Round ketiga, 4 dan 5. SC di setiap lubang. Nah, ini udah selesai teman-teman. Sampai round kelima ini udah selesai. Kemudian selanjutnya untuk round keenam kita isi dengan decrease. Decrease yaitu 2 lubang kita jadikan 1 seperti ini. Jadi kita buat decrease sampai lubangnya tertutup ya teman-teman, sampai selesai. 2 lubang kita jadikan 1 seperti ini. Nah, kalau lubangnya sudah mengecil seperti ini, lanjut kita isi dengan busada crown terlebih dahulu. Kita isi dengan busada crown, kiranya seperti ini. Kemudian lanjut decrease lagi. Lanjut decrease lagi. Nah, kalau udah selesai tinggal kita slip stitch dan kita gunting sisa benangnya segini teman-teman, karena kita akan ikat untuk bagian tangkainya nanti. Nah, kita buat 2 buah cherry. Lanjut buat untuk bagian daunnya. Pertama buat rantai, slip knot dulu ya. Kemudian rantai sebanyak 7 rantai. Ini 7 rantai.
Kemudian skip rantai yang pertama, lanjut di rantai yang kedua. Langsung kita slip stitch seperti ini. Nah, untuk rantai selanjutnya buat satu single crochet. Kemudian di rantai selanjutnya satu half double crochet. Buat lagi half double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya satu SC, satu single crochet. Dan di lubang yang terakhir slip stitch. Nah, seperti ini, kemudian tambah satu rantai. Kemudian di lubang yang terakhir tadi kita slip stitch lagi, slip stitch lagi seperti ini. Kemudian buat lagi satu SC di lubang selanjutnya. Lalu half double crochet di lubang selanjutnya. Dan half double crochet lagi. Buat satu SC. Kemudian kita slip stitch. Seperti ini. Ini sudah berbentuk daun. Dan untuk sambungannya kita tambah 1 SC, kemudian tambah 7 SC sama seperti tadi teman-teman. Jadi totalnya ada 8 SC ya. Skip satu lubang, lanjut di lubang yang kedua sama seperti tadi ya teman-teman. Slip stitch, kemudian 1 SC, 1 half double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet, slip stitch, buat 1 rantai, slip stitch lagi, satu single crochet, satu half double crochet, satu half double crochet lagi, satu SC, kemudian slip stitch. Nah, ini udah selesai untuk pembuatan daunnya. Tinggal kita gunting untuk sisa benangnya dan kita rapihin menggunakan korek api, kita bakar agar benangnya tidak pecah. Nah, seperti ini teman-teman untuk bagian daunnya. Lanjut kita buat untuk bagian tangkainya. Kita sisakan benang agak panjang seperti ini. Kemudian kita buat slip knot. Lalu buat 8 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rantai. Kemudian kita tusuk di bagian tengah-tengah daunnya ini. Kita tusuk bagian tengah-tengahnya seperti ini. Lalu kita slip stitch. Slip stitch, nah seperti ini. Kemudian buat lagi 8 rantai sama seperti tadi. Dan sisakan benang agak lebih panjang seperti ini. Seperti ini teman-teman, lanjut lagi untuk penyambungannya dengan buah cerinya. Nah, untuk penyambungan ini saya menggunakan hakpen yang lebih kecil ukurannya seperti ini. Kemudian kita tusuk hakpen di bagian tengah-tengah bagian bawah yang ada sisa benangnya seperti ini. Kita tusuk ke bagian atas, kemudian tarik untuk sisa benang tangkainya tadi, kita tarik ke bawah. Dan lakukan hal yang sama untuk buah ceri satunya lagi. Seperti ini, tarik lagi ke bagian bawah. Kemudian kita ikat untuk bagian benang merah dan hijaunya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, kemudian kita gunting benang dan kita rapihin menggunakan korek api. Dan tinggal kita tarik seperti ini. Jadi untuk buah cerinya sudah selesai. Lanjut ke penjahitan buah cerinya. Nah, kita jahit ke bagian dasarnya seperti ini. Terserah kalian, kalau kalian maunya di bagian tengah, tapi saya taruh untuk buah cerinya di bagian pinggirnya seperti ini. Tinggal kita jahit. Nah, ini udah selesai, lanjut kita akan tempel ke bagian jepit klipnya menggunakan lem bakar. Dan ini dia teman-teman, untuk hasilnya sangat cantik sekali dan juga mudah dipraktekkan buat kalian para pemula. Jadi cukup sekian untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.